dimanapun berada. Terima kasih saudara hadir di sini. Saya dari sejak jam 16.00 jam 4 sore tadi, saya kedatangan rombongan yang dipimpin oleh saudara Emmanuel Ebenezer dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Dan mereka tiba-tiba buka baju, dalamnya bikin kejutan untuk saya, Prabowo Mania 08. Jadi mereka mengatakan telah mempelajari tulisan-tulisan saya, mempelajari pidato-pidato saya, padahal dinyatakan ingin mendukung saya untuk maju meminta mandat dari rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan Pak Joko Widodo tahun 2024. Dan saya merasa sangat dihormati, saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya, moral saya, energi saya merasa dengan dukungan mereka saya tambah muda 23 tahun. Jadi katanya kita dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita. Baru di sekeliling kita patriot-patriot yang energik, yang gembira, yang optimis, kita jadi gembira dan kita jadi optimis. Saya kira itu. Ya, jadi saya nggak panjang lebar, saya ada acara selanjutnya. Saya intinya adalah terima kasih kehormatan saudara-saudara, terima kasih dukungan saudara-saudara. Ini demokrasi, ini tidak ada, saya belum pernah jumpa Anda sebelum ini kan? Ini kaos saya bayar bukan dari saya kan? Hati nurani, ya kan? Gak bisa, saya gak bisa. Mereka juga, kamu gak takut sama saya kan? Tidak. Kapan tadi? Mukanya buka kudeta. Kita bangga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.